Assalamualaikum dan salam kesatuan Agentship Tanah Air. Sekarang kita akan bersama-sama belajar beberapa perkara yang penting berhubung cara nak uruskan ejen dan stokis dalam syarikat anda. Saya minta anda semua untuk kekal fokus dan lihatlah penjelasan ini menggunakan mata hati dan perasaan anda. Tajuk yang akan dibentangkan adalah kepentingan melihat, mengetahui dan memantau jualan terkumpul syarikat dari semua ejen dan stokis bagi mengelak ketirisan dan kebocoran. Apabila kita memerihalkan berhubung penjualan atau sales, terdapat tiga komponen utama yang perlu difahami dan diterapkan oleh syarikat anda. Pertama, konsep personal sales. Pembelian produk secara peribadi dikhaskan untuk penggunaan diri sendiri, keluarga dan untuk dijual secara terus kepada pengguna akhir. Kedua, konsep group sales. Pembelian produk secara peribadi dari setiap stokis dan ejen cuma diisytihar untuk dimasukkan ke dalam group sales dan dinyatakan sebagai satu jenis jualan untuk dikumpulkan sebagai jualan terkumpul kumpulan anda. Bahagian personal sales yang diisytihar untuk disalurkan kepada bahagian jualan terkumpul kumpulan. Ketiga, konsep total personal group sales. Hasil tambah jualan pada perkara satu dan perkara dua di atas. Dalam erti kata lain, hasil tambah jualan peribadi untuk kegunaan sendiri dan jualan terkumpul kumpulan untuk dijualkan kepada pelanggan dan sesama stokis dan ejen. Dan hasil tambah kesemua jualan dari semua kumpulan stokis dan ejen yang bernaung di bawah syarikat anda adalah jumlah jualan terkumpul syarikat anda. Kalaulah dapat anda kenal pasti produk syarikat anda dari segi genre, apakah yang paling laris terjual? Pada bulan manakah muncul musim sesuatu produk anda menjadi laris? Lokasi wilayah atau negeri apakah yang memberikan himpunan jualan yang memberangsangkan? Berapakah nilai produk terjual dalam ringgit untuk setiap satu jenis produk yang syarikat anda keluarkan? Berapakah unit sebenar terjual mengikut jenis produk? Apakah bentuk pola atau carta jualan produk-produk anda di serata negara? Kalaulah persoalan-persoalan di atas dapat dijawab dengan jelas dan tepat, ianya akan memudahkan syarikat membuat penstrategian rapi untuk menentusahkan amount quantity yang perlu dikeluarkan oleh pekilang setiap bulan. Malah, anda boleh merangka sesi roadshow melawat premis-premis stokis dan ejen anda yang paling berprestasi di serata tanah air. Alangkah baiknya. Kita akan sambung latihan kita di sesi video seterusnya. Satu rumah satu sawan. Hashtag sama-sama naik. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Terima kasih.